Topsy, gajah yang malang. Topsy adalah seekor gajah sirkus yang penurut. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum pada tanggal 4 Januari tahun 1903. Topsy kemungkinan lahir sekitar tahun 1875, namun ia tidak memiliki waktu lama untuk menikmati hidup di alam liar karena ditangkap saat masih bayi. Pada tanggal 28 Mei tahun 1902, dia membunuh seorang pekerja sirkus bernama Fielding Clown. Dan Topsy dikep sebagai gajah bengal, kemudian memindahkan Topsy ke Luna Park di Coney Island. Di tangan pelatih baru bernama William, Topsy sering mengalami penyiksaan yang brutal. Topsy akhirnya diputuskan untuk dibunuh karena sudah dianggap sebagai gajah yang jahat akibat fitnah-fitnah yang menyebar. Awalnya, manajemen Luna Park ingin menggantung Topsy di depan penonton. Namun, pembela hak asasi hewan tidak setuju. Sebelum dieksekusi, Topsy diberi makan wortel yang sudah dicampur dengan racun sianida agar mereka benar-benar yakin Topsy bisa tewas. Saat dia menelan wortel yang ketiga, seseorang berteriak, "Baiklah." Dan 6600 volt listrik tiba-tiba mengaliri tubuhnya. Tubuh gajah malang itu, Topsy, bergetar hebat dan kemudian berguling ke depan, tapi untuk memastikan bahwa mereka telah membunuh gajah dengan benar, petugas kemudian melilitkan tali di lehernya selama 10 menit. Topsy si gajah baik pun pergi untuk selamat.